Pindah Pod. Hari ni Pod Baik Azlan jumpa eh. So Abang Iwan akan bawa kereta untuk ke tempat tu. Saya tak boleh buat video eh sebab saya bawa kereta. Okay. Ini Pod Baik. Pod ni kita jumpa hari tu dalam hutan kelapa sawit. Okay. Dia pasir dia memang cantik. Pasir, tanah berpasir lah. Tanah berpasir, duit mesti cantik. Pokok bercabang. Sawit bercabang. Okey, kita nantikan video seterusnya. Okey. Baik. Okey, kalau kita tengok depan ni pun ada satu pokok mangga besar. Kemungkinan sini ada rumah juga. Pokok mangga batang dia macam pokok bala. Okay, kita dah masuk ke dalam hutan sawit. Jadi kita dah nampak satu tanda lah. Satu tanda yang mengatakan sini kemungkinan ada kawasan perumahan dululah, kawasan rumah lama dulu. Sebabnya okay, kita dah nampak dua batang pokok pinang yang tinggi. Okay, bermakna sini kemungkinan ada rumah lah. Okay, jadi kita akan cuba tinjau kawasan sekitar sini, tengok apa yang ada lagi, tanda-tanda penempatan lama. Okey, kalau kita tengok kawasan sini, dia punya tanah berpasir lah, pasir putih. Kalau ada item tu, selalunya kalau tanah macam ni kan, kalau tanah macam ni, selalunya item dia cantik-cantik. Kalau tanah berpasir macam ni kan. Okay, jadi kita ronda masuk dalam sawit, kita tengok mungkin ada macam sepihak termika, kita akan berhenti dan kita akan scan kat situ. Okey, nak stop. Okey, kita stop dulu. Okey, jadi kita turun daripada kereta. Okey, kita tengoklah kawasan ni mungkin ada tembikar ke apa ke. Kita akan cari . Kita akan cari. Okey. Jadi masa kita jalan-jalan tadi okey, kita ada jumpa tembikar lama . Tembikar lama menandakan ada bukti-bukti penempatan orang dahulu di sini . Ini tembikar. Ini belum belum berusik lagi. Kalau ada macam kita jumpa macam temiko macam ni, bermakna dulu sini ada macam ada penempatan, ada kampung. Ada rumah lah kita. Masa yang lama lah ada orang gunakan . Okey, dari corak-corak yang kita tengok. Tengok bentuk dia baru lama. Oh, lama ni. Okey, tak ada chop made in China pun tak ada . Tapi tempat ni ada potensi ni. Kalau betul-betul ada temiko macam gini ada potensi. Baik, kita boleh teruskan pencarian lah. Hari pun dah orang Jawa kata kelodok dah bunyi. So okey. Ni kondisi tanah dia macam gini lah. Tanah berpasir. Berpasir. Cantik barang kalau ada. Oh, hari pun dah nak hujan. Jadi kita carilah. Okey. Tanda, kita scan. Okey. Okey, kita akan scan dahulu sebelum hujan . Sebab hari pun dah nak hujan. Jadi kita pencarian ni kena dipercepatkan sebelum hujan. Ha? Okey, laju . Okey, baik. Okey, cuba cari. Okey. Kita cari sekitar-sekitar kalau ni. Kalau ni dapur mesti ada sudu. Sudu. Teori emas muda. Ah, shit. Okey, ada. Tak ada. Jadi inilah kawasan ni, kawasan yang dikatakan ada barang tu. Kita apa dia? Sabar. Kau dapat apa tu? Oh, apa tu? Oh, ni Abang Lan dah scan dah dapat apa ni Lan? Cuba tunjuk sikit. Dia apa tu? Sponsor settlement . Oh, sponsor settlement . Ni baru punya ke lama ni? 10 sen settlement. Tengok. 19 lebih 48. 48 . Kondisi teruk sikit . Okey. Jadi kita cari lagi kawasan-kawasan ni kalau ada lagi. Okey. Cari. Jadi kita scan dekat kawasan kelapa sawit ni. Okey, Abang Iwan ada jumpa satu target yang baik . Satu target yang baik . Okey. Sembilan belas. Ni macam duit lama je ni.
Okey, kita cuba galilah tengok apa barang yang ada sini. Okey, tengok barang apa yang ada. Oh, lama. Apa tu? Okey, ID dia 19 eh. 19 eh. Kita dapat. Oh, ya, apa ni? Alamak. Duit VOC. Duit apa ni? Ush. Sekejap. Duit apa ni? Okey, kita dapat duit VOC eh. VOC, alah. Kamera tak cantik. Okey, VOC. VOC eh, kita dapat eh. Okey, kita dapat duit VOC. Tahun 1748. 48 eh. Kondisi cantik juga lah. Kawasan ni berpasir, jadi barang dia cantik lah. Ha, ni kita dapat VOC eh. VOC tahun 1748. Okey, simpan. Cantik. Lawa, memang cantik. Memang cantik. Cantik, cantik. Cantik. Okey, terbaik. Okey, kita ber-MD lagi. Okey. Tadi. Oi, apa dia? Apa dia? Kenapa? 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 Apa dia? Apa dia? Ha? Biar betul. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana? Lubang ni ya? Ha? Apa benda dapat? Tutup, tutup. Uish. Raja bro. Uish. Apa ni? Raja bro. Uish, mahal ni Lan. Suku Sin. 63. Sarawak ni. Uish. Ah, okey. Puan-puan, tuan-tuan sekalian eh. Kawasan ni ada cang. Ini kawasan ni ada potensi baik eh. Sebab kita dapat Raja Brook eh. Raja Brook 1863 ni kira ni. Yep. Sebab dia satu tahun aja dia cetakan ni. Weh, duit Sarawak pun ada. Sini eh. Hey, tutup balik ah. Tutup, ah, okey. Ah, ni saya pegang dulu lah. Saya pegang dulu. Oh, cantik lah. Apa ni? Cantik, memang cantik. Terbaik kondisi, cantik lawa. Okey lah, saya simpan dulu. Saya simpan dulu. Okey, kita cari lagi. Cari lagi, cari lagi. Okey, yang ni lubang Abang Yuan eh. Nombor, tak tahu, nombor 3. Nombor 3 sekejap eh. Tadi kita dah scan kawasan ni. Ada barang baik ni rasanya ni. Ada barang baik. Okey. ID. ID apa? ID 20 lebih. Ya, saya cek. Kita bayar. 26, 25. Okey. Nak tengok apa benda? Gali lah. Malah aku nak gali. Kalau aku dah gali sikit tu, dalam tu. Aku rasa dalam ni. Ada. Apa tu? Wah, apa dia? Apa barang dia? USS. Ha. Kita cek ke depan lagi, ke depan lagi, ke depan lagi dah sungai tau. Ke depan eh. Sabarlah. Kita apa benda tu? Ke sungai. Apa benda yang kau cari tu, Wun? Mana dia? Apa? Tak ada pun. Ush, apa ni? Yo, apa ni, Wun? Oh, VOC, VOC. VOC eh? Weh, best. Oh, ada, ada can. Ush. VOC, VOC. Cantik, cantik. Woi, cantik betul lah. Kan? ID 20, berapa? 20 lebih ni? 26, 25. Oh, yang VOC, sini kau sign VOC. Cantik gila lah. Cantik gila. Biasa ni canang pasir tau? Pasir. Oh, cantik kondisi lah duit dia. Memang terbaik. Confirm ada lagi barang ni. Okey, kita cari lagi. Cari lagi. Cari lagi. Jom. No, dia sana mana? Ke sungai tau. Sungai ha? Kita mana ke sungai sikit. Jom kita ke bawah lagi. Okey, rasanya dekat jalan ni memang kawasan dia lah ni. Kawasan dia ni. Okey, kita boleh cari lagi lah. Kita boleh cari lagi. Okey, baik. Okay, kita jumpa lagi satu apa? Satu target eh. Target kita dah apa? Gali sikit. Okey. Kita tengok apa yang ada kat sini. Tapi itulah. Dia banyak-banyak apa. Akar ni payah kita nak gali lah. Jadinya mungkin barang lama ni dalam lah. Okey. Kita tengok ID dia nombor apa eh.
ID dia 20 lebih. Kalau 20 lebih tembaga ni mesti duit-duit lama lah. Lebih kurang macam itu lah. Okay, kita tengok apa benda yang ada. Okay. Barang lama ni kot. Okay. Tengok ada lagi tak barang tu dekat situ. Okay. Okay. Mana tadi tampil dia, macam nampak mana dia hilang. Tak ada dah. Mana hilang? Okey, ini dia kita dah dapat lagi. Duit lama. Okey, ni. Kita dapat duit petak . Duit petak. Kondisi cantik . Kau tanah kondisi memang cantik. Duit petak tahun 1942 kot. 40. Zaman perang dunia kedua lah. Ni kita dapat. Okey. Jadi kawasan ni banyak barang. Jadi kita ni lah. Kita stop dulu. Hari pun dah nak hujan. Nanti kita MD lagi lah. MD lagi dekat kawasan ni. Okey, hujan dah turun dah. Menandakan kita perlu balik lah. Kita balik dulu. Okey, nanti kita update barang yang kita jumpa dekat kawasan ni. Tadi hujan lebat. Jadinya kita perjalanan balik lah ke tempat rumah lah. Kembali ke tempat asal. Ada beberapa item yang cantik kita dapat dekat kawasan tu. Okey, nanti kita update lah balik. Ni pun dah letih lah macam tu. Hujan lebat yang tadi hujan lebat betul. Sebelum jalan lebat tu kita dapat jugalah scan beberapa keping duit lama lah dekat kawasan tu. Tapi kawasan tu nak katakan banyak barang, boleh lah, adalah barang kita dapat lah dalam 6-5 keping duit POC zaman Belanda dan juga zaman British lah. Okey, nanti kita update selepas kita cuci lah. Jadinya kawasan gitu, kawasan berpasir. Bila berpasir duit dia pun cantik lah. Jadinya kita tak perlu buat apa-apa, cuma basuh dengan air lebih kurang gitu. Okey, jadi kita boleh terus simpan dalam album lah. Jadinya kalau kita cuci, okey, kalau dari dalam dunia numismatik, nilai mata wang tu akan jatuh lah. Dia lebih baik kondisi asal lah, lebih berharga. Tapi dalam berharga pun bukanlah harga dia mencecah ribuan ringgit lah. Kita ikut pada harga pasaran semasa lah. Kalau VOC mungkin dalam 30 lebih ke atas lah harga dia. Kalau macam set settlement tu tengok pada tarikh dia, tarikh dan tahun. Okey. Kalau macam Sarawak ni boleh katakan duit yang rare lah, terutama daripada James Brooke James Brooke yang tadi Abang Lan dapat tu saya dah terus lock. Okey, memang saya minat lah duit duit tu. Okey, jadinya saya terus lock daripada balan, memang cantik. Itu anggaran tu dalam 300 lebih ke atas lah. 300 lebih ke atas lah. Tapi kondisi tu teruk. Saya nilaikan dalam 100.5 gitu boleh lah harga kawan. 200 kan. Harga kawan. Jadinya nanti saya dah cuci lebih kurang sikit, nanti saya update lagi Saya akan cuci, bersihkan lebih kurang. Nanti saya akan tunjuk hasil-hasil yang kita saya dapat tadilah bersama LAN dengan 200 group PKP. Okey. Kita pun penat ni, penat memang penat. Jadinya kita terus balik jelah. Okey. 200 . Terima kasih. 200. Okey, tadi hujan pun dah reda. Okey. Kita berhenti sat hantar LAN dengan Wun dekat kereta dia dengan motor dia. Okey, ni Abang Wun lah. Okey, yang ini motor ni kalau ikutkan dia hasil MD Hasil MD 100% tanpa duit dia 1 sen pun. Ni motor dia. Tengok ni hasil MD Ni cakap terus terang bukannya katakan tipu ke apa benda. Inilah hasil MD. Orang yang pertama lah saya dengar lah yang kiranya tim PKP dapat hasil kalau jual barang-barang MD lah, macam emas ke apa ke. Jadinya dia boleh
mendapat inilah pulangan. Motor idaman lah kiranya. Mendapat pulangan balik lah. Okay, bayangkan eh. Modal dia RM4,800. Tapi boleh beli motor RM11,000 juga deh. RM20,000 lah. Jadinya itulah katakan berbaloi lah. Lagi satu, rezeki tak salah alamat. Okey, macam hari ni Lan dapat 200 daripada saya eh. Buta-buta je sebabkan dapatkan tadi apa suku sin apa? James Brooke. Itulah nilai dia eh. Nilai duit rare. Tapi kalau cantik mungkin cecah. Kalau 300 mestilah. 300 sebab, ataupun 400 lah. Sempena dapat 200. Sampai 200 dahsyat. Okey, jadinya kita tengok tadi hasil-hasil kita dapat eh. Okey, yang ni hasil saya dengan Lan eh, yang kita campur-campur. Jadinya saya cuma cuci dengan air kosong sajalah. Air kosong saja, okey. Ni hasil dia. Okey, tadi Lan dapat suku sin eh. Ini yang rare lah. Saya terpaksa bayar Lan 200. Situ kena jelajah lagi tu. Okey. Yang empat ini tadi empat. Saya dapat sepasang rupa-rupanya. Saya dapat setengah sen. Ni saya dapat setengah sen tadi. Ni saya dapat setengah sen. Tempat yang sama juga. Mungkin orang Sarawak datang sini kot. Kita pun tak pasti. Tapi dia macam tak banyak barang kat situ. Tapi ya, itulah. Bagilah pendapat. Komen sikit komen. Cepat. Pemalu bosan. Okey. Jadinya kita dapat duit BOC eh. BOC 4 keping. Kita kena masuk ke dalam lagi sebab dia dekat dengan sungai bau dah. BOC 4 keping eh. BOC cantik tu. BOC. Cantik gila lah. Okay, BOC 4 keping dan juga 1 sen petak lah. Tapi yang saya teruja adalah Sarawak ni lah. Memang rare lah. Memang rare. Dekat Melaka pun ada Sarawak. Yang ni? Dan juga BOC eh. Kalau BOC ni ada dekat kawasan tu, menandakan penempatan tu lama lah. Lama. Daripada memang Belanda, lama lah. Daripada Belanda, Inggeris, British, ke baru. Tapi kebanyakan penempatan dekat kawasan Linggi ni. Okey, kita cakap lah. Dah buat rahsia pun susah juga nak cakap. Kita cakap lah. Okey, kawasan Linggi ni okey, kita boleh jumpa duit VOC ni memang kerap lah. Menandakan pemerintah Belanda ni ada di sini. Tapi kalau kita nak cari duit kesultanan, kebanyakannya dalam laut lah. Jarang kita dapat dekat atas daratan ni. Tapi yang pelik, okay, kita dapat duit PITIS Ketua Johor. Ketua Johor tu tahun 17 lah. Sama macam BOC. Jadi benda tu tak ada kepelikan dah sebab diorang berdagang kan. Tapi itulah, kita boleh tahu bahawa yang kalau dekat atas Portugis, ni kebanyakan BOC lah. Portugis tu zaman lama lah. Lagi lama. Kira itulah untungnya kita duduk kat bumi Melaka ni. Okay, kita macam-macam jenis mata wang kita dapat. Okay, Portugis ada, Belanda ada, Melaka ada. Dah berlapis-lapis zaman lah. Rasanya tempat lain tak macam gini kot. Yang macam ni okay. First time Wun dapat pegang, dapat tengok. Pernah sama dengar ni, tapi sama ni Wun tak pernah tengok lagi. Betul lah. Betul. Walaupun hampir 3 tahun main MD, ni first time lah. Okay. So lepas ni Wun nak target cari ni, kita buat duit. Itu 300-400 lah. Tak lari lah. Okay. Kalau kondisi cantik lah. Ini James Brooke eh. James Brooke ni kira Raja Putih pertama eh. Raja Putih yang pertama yang memerintah negeri Sarawak eh. Orang putih memerintah negeri Sarawak. Dia orang mengangkat sebagai raja lah kan. Dia ni sebenarnya lah. Macam cerita dia ni ada peperangan antara apa dulu Sarawak ni bawah jajahan Brunei. Okay. Jadi bila jajahan Brunei ni, apa ada pangeran apa benda kita tak pasti, tapi aku tahu cerita dia macam mana. Okey, jadinya dia ni dah meletakkan cukai. Cukai tu terlampau tinggi, jadinya rakyat tempatan tu memberontak. Okey, pada masa yang sama pula James Brooke ni macam ambil kesempatan lah. Macam pedagang. Okay. Dia cakap okey, saya boleh tolong. Saya boleh tolong settlekan pemberontakan ini. Tapi ada janji dengan syarat dengan sultan. Jadi pemberontakan tu dapat dihapuskan dan James Brooke dibagi tanah jajahan di Sarawak untuk dijajah lah. Turun temurun. Satu Sarawak tu. Satu Sarawak ah. Jadi inilah mata wang pertama eh. Mata wang pertama negeri Sarawak eh. James Brooke. Tapi sebenarnya sebelum ni ada lagi satu lagi mata wang negeri Sarawak yang yang apa benda duit satu keping tapi tu. Tapi tu atau yang lama lagi lah. Yang ni kira tahun 1863 cetakannya satu saja eh. Kalau suku ni memang rare. Susah dapat lah.
Azlan dapat kepala James Brook. Ah, kepala James Brook lah. Kalau macam ni pun 200, kalau cantik tak tahulah berapa harganya. So hari ni tahniahlah saya ucapkan. Baiklah. Dan tahniahlah siapa nak tahniahlah. Dan tahniahlah. Tahniah. Cium mulut sikit, cium mulut. Asian dah dapat Asian. Okey. Tak apa, apa-apa dia dah belanja kita cook, kita pun dah puas hati. Alhamdulillah syukur. Okey, ini hasil MD hari ni kita dapat. Okey, dan juga tadi hasil yang kita MD dekat kawasan apa laut tu, yang tu tapi kondisi hancur lah, duit tengok semua hancur. Tengok yang ni. Laut. Tunjuklah sini. Sinilah. Tunjuk sini. Okey, ni Abah Iwan. Hasil Abah Iwan dengan Lan lah. Lan campung Abah Iwan lah ni. Okey, yang ni hasil Azlan ni. Azlan dek punya hasil. Oh, banyak rupanya. Banyak peluru lah. Okey, yang ni peluru lama eh. Peluru lama dan egot eh. Ha, tengok eh. Okey, kita tengok kondisi VOC tanah eh. Tanah dan pantai. Tanah dan pantai eh. Kita boleh tengok eh. Kondisi dia macam mana. Okey, kita tengok yang satu lah. Okey, yang ni. Tembaga tengok. Duit dia sama. Tembaga tapi tempat pelainan. Kalau di kawasan contohnya di kawasan laut, dia terhakis. Terhakis tengok teruk. Nipis. Jadi nipis. Dia jadi nipis lah. Jadi nipis. Okey, kalau tempat dia berpasir, dia akan itulah, walaupun lebih kurang tahun sama je. Tapi cantik kondisi, tak tebal. Okey, tembaga memang boleh hakis lah kalau lama-lama macam gini. Kalau pantai hakis lah, kalau kawasan berpasir memang cantik. Peluru banyak. Memang cantik. Peluru banyak lah. Ni peluru. Ni tengok. Okey, ni contoh eh. Kita bagi contoh lagi satu. Okey. Ni contohnya duit 1 sen eh. Petak eh. Ni kita jumpa dekat kawasan laut, okey. Ini kita jumpa kawasan tadi tu berpasir, tengok. Jauh beza. Jauh berbeza tengok kondisi dia.